Hari ini kita akan belajar tentang Amazing Grace. Amazing Grace artinya anugerah yang menakjubkan. Apa itu anugerah yang menakjubkan? Anugerah terbesar dalam hidup kita, saudara, adalah seumpama kita ini berhutang, saudara. Kita tidak bisa bayar. Kita sungguh-sungguh tidak bisa untuk membayar. Menyicil pun gak mampu. Dan resikonya kita tanggung. Dan itu gambaran dari manusia, saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Saudara, saya katakan semua agama itu baik. Semua agama itu mengajarkan yang baik. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya mengajar saudara dan saya untuk berbuat baik. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah Dia membayar, Dia melakukan semua yang kita tidak sanggup lakukan, saudara. Itulah amazing grace. Kita lihat, saudara, ayat ini sangat menguatkan, saudara. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh apa, Bapak Ibu? Damai sejahtera. Karena hal yang paling penting dalam hidup kita, harta yang terbesar adalah mengalami damai sejahtera. Mengalami shalom dalam seluruh aspek hidup kita, saudara. Ada banyak hal yang kita sadari, saudara. Dunia kehilangan damai. Nah, kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya juga kehilangan damai seperti dunia yang sedang kehilangan damai, itu yang ditakuti oleh Tuhan sebetulnya, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saya pernah bertemu dengan tokoh agama tertentu. Dia bilang, tuh lihat, Yesus tidak rela untuk mati. Saya bilang, bukan Tuhan tidak rela. Apa yang Tuhan takutkan, saudara, bukan kematiannya. Yang Tuhan takutkan pengorbanannya, penderitaannya tidak dinikmati oleh orang-orang yang percaya. Saya memberi contoh yang sangat jelas, saudara. Yang saya katakan, saya naik mobil, bak terbuka dari Tegal ke Guci, ke Gunung Guci. Mobil terbuka, hujan, mobil saya gak bisa jalan. Kebetulan ada banyak bapak-bapak yang menggendong kayu bakar. Saya bilang, pak naik. Bapak saya antar ke tempat tujuan, yaitu di Guci. Sebetulnya pada waktu saya menolong, saudara, itu menolong diri saya sendiri. Mobil yang terbuka, mobil bak terbuka kalau kosong, saudara, itu berkali-kali saya coba selip terus karena tidak ada beban. Saudara, jangan pernah pikir bahwa hidup kita tidak perlu, tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tetapi kalau damai itu memenuhi hidupmu, cara menghadapi masalahnya berbeda, saudara. Pada waktu kami naik, saya cerita sama saudara, saya terkejut sekali, saudara.
Bapak-bapak itu naik di mobil saya, tetapi masih semua gendong, saudara, kayu bakarnya. Padahal itu mobil jelek, mobil yang tiap hari mengangkut barang-barang. Dari lihat baknya mereka tahu itu bukan mobil bagus, saudara. Sudah rusak di mana-mana. Saya bilang, Pak, taruh itu. Taruh itu kayu bakarnya, taruh di bawah. Begitu ditaruh di bawah, saudara, mereka duduk. Hujan, saudara. Masih hujan, tapi mereka ketawa. Masalahnya ada, tapi mereka ketawa. Tuhan berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu. Engkau yang berat berat. Masalah kita bisa masalah kerohanian, bisa masalah keluarga, bisa masalah kesehatan, bisa masalah keuangan. Tuhan berkata, mari kepadaku. Nah, banyak orang gak percaya, saudara. Sudah terus, sudah percaya Tuhan, sudah naik mobil Tuhan, tapi sudah gendong sendiri. Saudara tidak mau taruh. Sehingga pada saya lihat di kaca spion, mereka tegang sekali. Karena mobil jalan, saudara, kalau orang berdiri, itu dari guci itu kan banyak tikungan. Itu tegang sekali mereka. Tapi begitu mereka meletakkan, mereka duduk, saudara, di kayu bakar itu. Mereka pada ketawa. Ada banyak hidup kita, saudara, tidak menikmati kemenangan Tuhan. Coba lihat ayat ini. Semuanya ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Bukan di dalam gereja, bukan di dalam agama, saudara. Agama gak pernah menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tuhan, saudara, sudah ngomong di dunia itu banyak masalah. Daging kita aja dianiaya. Kita pengen berbuat yang kita mau. Tapi Tuhan ingin kita melakukan apa yang kita tidak mau. Itu aniaya. Persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi seringkali merupakan cara untuk menghabisi daging kita. Tuhan tahu dunia seperti itu. Kita banyak masalah. Maka Tuhan berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi Tuhan berkata, tapi apa Bapak Ibu? Kuatkanlah hatimu. Saudara menghadapi pandemi seperti ini, kalau saudara melihat tidak dengan kacamata Tuhan, saudara tidak pernah berbuat apa-apa. Saudara stres, saudara ketakutan. Kalau saya ikuti semua peraturan, saya gak pernah pergi menguatkan pendeta-pendeta desa. Saya tetap prokes. Saya protokol super ketat. Tapi saya tidak mau hidup dalam ketakutan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab berkata Yesus akan mengalahkan dunia. Halo? Apa Alkitab sudah tulis? Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, hidup kita harus berbeda dengan dunia. Yang percaya katakan, Alkitab berkata bukan Tuhan akan, saudara, Tuhan telah. Yesus sudah mengalahkan dunia. Untuk saudara dan saya yang hidup di dunia. Halo? Tadi bagi saya cerita pada waktu Holyfield lawan Mike Tyson. Dia digigit telinganya. Istrinya diwawancara. Bagaimana perasaanmu? Jawaban istrinya mengejutkan hostnya. Dia berkata, oh, saya lebih dari pemenang. Loh, kok begitu? Ya, suami saya yang bertinju, dia kegigit telinganya, tapi uangnya saya yang pegang, katanya saudara. Yesus yang perang, Yesus yang mati. Harusnya saudara menikmati kemenangan itu. Amin, Bapak. Terjadi pertukaran. Makanya Alkitab berkata kita more than conqueror. Lebih dari pemenang. Bukan cuma menang. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan. Tapi berapa banyak saudara kita tidak menikmati itu.
Alasannya apa saudara? Selalu saya ayat kanannya alasan. Sesudah Yesus meminum anggur asam berkatalah ia, it is finished, it is complete. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pada waktu dia disalib, saudara, itu adalah kutuk yang paling berat, saudara. Itu adalah tempat pertukaran. Pertukaran dosa saudara di situ. Pertukaran stres kita di situ. Pertukaran sakit penyakit kita di situ. Pertukaran kemiskinan kita di situ, komplit. Tuhan berkata, it is finished. Jadi, yang Tuhan berkata, kalau boleh cawan ini lalu, bukan Tuhan takut mati, Bapak Ibu. Coba bayangin kalau orang tua saudara, lihat saudara punya utang gak bisa bayar, orang tua saudara bayar. Nih, kamu gak usah masuk penjara. Nih, Papa bayar buat kamu. Saudara gak percaya. Itu rugi besar, saudara. Itu pengorbanan yang sia-sia. Yang nangkep, katakan, next. Saudara, saya suka ayat ini. Mari baca bersama saya 2-3. Tetapi syukur kepada Allah yang akan memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Tidak, Bapak Ibu. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, bukan saudara dan saya. Kita gak sanggup. Saya pecinta berat dulu, saudara. Saya pahit berat kepada ayah saya. Nanti saya mau cari foto waktu saya SMA, saudara. Tidak ada satu foto pun saya bisa senyum. Tidak ada satu foto pun saya senyum gak bisa, saudara. SMA saya di Bineka, di Jogja. Itu puncak di mana saya bencinya luar biasa sama ayah saya. Yang saya cerita minggu lalu, di mana papa saya bilang, saya mau bunuh itu anak. Karena saya bohong. Saya buat rapot palsu, dia marah. Kenapa saya buat rapot palsu? Karena hidup saya susah. Saya ditekan. Saya dikirim uang selalu terlambat. Saya makan dari sisa teman-teman saya. Oh, teman-teman saya semua baik, saudara. Di kos itu ada nasi tapi gak ada lauk. Jadi saya kalau makan tuh tinggal nunggu. Ada sisa, bilang tolong jangan dibuang ya. Saya gak malu, saudara, dari SMA. Kenapa SMP saya udah jualan es, jualan gado-gado, jualan penggaris. Saya bilang sisain dong. Saya minta tolong, saudara. Sampai teman-teman saya kalau makan selalu disisain. Ini sisa, ini sisa, ini sisa. Jadi banyak, saudara. Saya lebih bergizi dari yang lain. Tapi teman-teman saya cuma satu. Dia bilang, aku gak mau keroyok papamu. Keroyok yang lain aku mau, tapi papamu aku gak mau. Saudara, saya ngalami pahit. Tapi tadi bagi saya tunjukkan foto, saudara. Saya, teman saya yang kirim foto itu. Kira-kira itu satu bulan setelah saya ngampuni papa saya, saudara. Saya bisa kebaktian, saya bisa angkat tangan. Ada fotonya, sebentar. Ini saya, saudara. Sebelum saya bertobat, saya begini, saudara. Orang pujian segini. Itu mending. Kadang-kadang begini, saudara. Oh, ada yang sama tuh. Lagi memuji Tuhan saya gini, saudara. Paling baik mending saya begini. Ini lagi nyembah Tuhan, saudara, di Bandung. Kira-kira satu bulan saya dilepaskan dari sakit hati saya kepada ayah saya. Saya bencinya luar biasa. Dulu saya maksimal begini, saudara. Saya gak bisa supaya mereka teriak-teriak nih. Wah, saya gak bisa. Tapi saya sudah boleh menikmati. Tuhan kau baik. Waktu itu nyanyi lagu
Majesty. Oh Majesty, saya ingat sekali. Saya bisa nikmati Tuhan kau baik. Ada lagi foto yang kedua. Saya bisa senyum, saudara. Ini Petrus hati yang berbeda. Ini hamba Tuhan terkenal, saudara, almarhum Jeremiah Rim. Waktu itu buat KKR di Bandung. Saya bisa senyum. Saudara, damai itu mahal, saudara. Dan kau tidak bisa beli, hanya Yesus yang sudah bayar buat saudara. Amin. Next. Ya, kembali kepada firman. Kenapa saudara Tuhan memberikan kemenangan? Ayatnya di sini. Kristus akan menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa dikatakan? Telah menebus. Saudara, apa sih kutuk hukum Taurat? 10 hukum Taurat, semua agama punya Taurat masing-masing. Satu tidak melakukan, saudara gak bisa masuk surga. Itu kutuk hukum Taurat. Kita gak sanggup melakukan, tapi Yesus lakukan buat saudara dan saya. Halo? Amin Bapak Ibu. Saya pengen saudara jadi anak Tuhan ke gereja. Dengan pengertian. Sehingga patuh muji Tuhan. Suruh gak berdiri orang lain, suruh bisa nyembah Tuhan. Kau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Suruh bisa ekspresi. Next. Tuhan itu menebus kerohanian kita, saudara. Sampai membuat roh kita yang lemah itu jadi kuat. Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah. Artinya apa? Begitu saudara dan saya percaya Yesus, saudara lahir baru, kita lahir baru. Alkitab berkata, manusia yang lama dibuang, kita adalah ciptaan yang baru. Yang percaya katakan? Sama. Tapi ada sesuatu yang di dalam. Ada roh Tuhan yang membuat kita bisa senyum. Ada roh Tuhan yang membuat kita bisa mengampuni. Ada roh Tuhan yang membuat saya bisa menanggalkan dosa-dosa perzinahan saya. Sampai Alkitab berkata, anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Ada roh perzinahan, ada nabi palsu, ada roh menyesat, ada roh macam-macam yang membuat kita jatuh dalam dosa. Saya mau beritahu, sejak saudara percaya Yesus, Roh Kudus dalam hidupmu jauh lebih besar dari semua roh. Amin Bapak Ibu. Sehingga kalau kita doa peperangan, bukan dari kalah kemenang, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Alasannya apa Bapak Ibu? Dia yang telah tidak mengenal dosa. Apa sekali lagi? Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam kita, kita dibenarkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan cuma cukup jadi Kristen. Bagaimana saudara bisa menikmati roh Allah yang lebih besar? Saudara rindu penuh Roh Kudus. Kalau saudara belum mengalami baptisan Roh Kudus, saudara gak bisa menikmati roh Allah yang lebih besar itu. Saya dilepaskan dari semua perzinahan, dari kemarahan, kepahitan, setelah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Roh itu yang memampukan saya. Jangan cuma Kristen-Kristenan, saudara. Saudara rugi, gak ngalami apa-apa. Saudara gak nikmati penebusan, gak ngalami apa-apa. Saudara kan berkata, aku Kristen kok begini? Ya, saudara gak nikmati. Pertukaran itu saudara tidak alami. Next. Kejiwaan ini penting, saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebab Allah di dalam Kristus, apa Bapak Ibu? Telah mengampuni kamu.
Saudara, gak ada satu orang pun yang bisa ngampuni orang lain. Sungguh. Apalagi kalau yang jenisnya tuh menyakitkan begitu rupa. Dulu teman saya sampai bilang, loh, pengalaman saya dengan ayah saya tuh kalau difilmkan, saudara, bagus. Kenapa, saudara? Tidak pernah saya terpikirkan ketua RMS di Belanda. Mereka disentuh pada waktu saya cerita pengalaman mengampuni ayah saya. Dia ngomong, loh, dia maju ke depan, saya benci Indonesia, saya benci Indonesia. Tapi hari ini, saya mau mengampuni. Dari pengalaman kesaksian saya, sudah, saya tidak pernah mikir bahwa kuasa pengampunan itu luar biasa. Dasarnya dari mana? Ini. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini bukan akan, loh, saudara. Darah yang bertetes sudah terjadi, yang saya katakan tadi. Orang bilang, kenapa Yesus stres? Di Getsemani. Tuhan Yesus stres supaya kita tidak stres lagi. Amin, Bapak Ibu. Marilah kepadaku, kata Tuhan, kamu yang stres. Marilah kepadaku, kamu yang susah. Marilah kepadaku, engkau yang tertekan. Next. Keluarga, saudara. Alkitab berkata demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan tuh benci perceraian. Yang percaya katakan. Kenapa, saudara? Alasannya di sini. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkepadamu bukan sampai 7 kali, maka sampai 70 kali 7. Artinya apa? Tidak terbatas. Kemauan saudara. Waktu Tuhan berkata, ampuni papamu. Saya bilang, Tuhan, aku tidak bisa ampuni papa. Itu menyakitkan. Lebih baik saya tidak jadi Kristen, saya bilang. Kelas 6 SD, waktunya orang susah, orang bermain, saya gak bisa nikmati. Pulang sekolah, saudara, kelas 6, depan saya ada tempat olahraga. Orang bisa main tenis, orang bisa main basket. Teman-teman pada olahraga, saya jualan. Itu menyakitkan pada waktu papa saya pukul saya. Saya sampai jatuh. Sampai sekarang saya gak lupa, saudara. Tapi itu tidak menyakitkan saya lagi. Saya tahu Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Amin, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, kok ajaib, bilang, kok bisa membuat saya ngampuni? Bukan saya ngampuni, saudara. Saya bilang, papi, saya minta maaf untuk kesalahan saya. Saya berdialog, saya bilang, Tuhan, kan bapak saya yang nyakitin saya. Kenapa saya harus minta maaf? Tuhan bilang, kamu nanti lihat. Kamu akan lihat kemuliaanku dalam hidupmu. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mampu. Saya berapa kali sama Ibu Linda, sama istri saya, mau cerai. Berapa kali, sudah. Maka dari itu saya mau beritahu, jodoh itu di tangan siapa? Di tangan siapa? Hah? Jawab. Di tangan saudara. Kalau saudara menyerahkan kepada Tuhan, di tangan Tuhan. Kalau kita memilih sendiri, di tangan kita. Makanya saudara jangan, oh, aku mau jodoh sama itu karena dia kaya. Oh, enggak, saudara. Takut akan Tuhan itu adalah kekuatan benteng kehidupan dalam hidup kita. Yang percaya katakan, dulu berkali-kali saya mau cerai. Saya takut akan Tuhan, Bu Linda takut akan Tuhan, itu yang enggak jadi. Apalagi laki sama perempuan, saya mau beritahu saudara, hidupnya tuh beda. Lelaki itu selalu apa yang dia pikir.
perempuan itu selalu apa yang dia rasa. Sulit sekali saudara, saya mau beritahu. Kalau tidak ada pengampunan, roh pengampunan sulit. Cara pandangnya berbeda. Apalagi saya saudara, saya hidup. Kemarin ada satu anak minder sekali. Karena bekas narkoba, saya datengin doa 24 jam. Siapa tuh namanya? Saya bilang, kamu jangan minder. Saya ini pendeta, bekas pecina. Saya dulu 79, kena drug. Saya bilang, kamu jangan minder. Tuhan sudah bebaskan kita. Amin Bapak Ibu. Saya sudah kumpul, saya punya geng, orang-orang Ambon. Saya bilang sama dia, kamu jangan minder. Saya ini bukan bekas orang baik. Makanya saya saudara, kalau ada orang mau gak benar, saya langsung tahu. Kenapa? Karena saya bekas orang gak benar. Saya banyak cerdiknya. Kalau Bu Linda banyak tulusnya. Beda. Sebetulnya kalau dua disatukan itu bagus. Ngerti Bapak Ibu? Saya belajar ketulusan, dia belajar kecerdikan. Ibu Linda itu tulus. Sangat tulus. Kadang-kadang gak ada cerdiknya. Saya kadang-kadang cerdik, gak ada tulusnya. Hah? Apa? Uduh. Saya dan Bu Linda punya masa lalu sama, saudara. Punya masa lalu masing-masing. Saya pelajari, dia pelajari. Saya cerdik tanpa tulus. Dia tulus tanpa cerdik. Saudara, saya mau beritahu. Gak gampang suami istri. Kalau tidak ada roh pengampunan. Seringkali, ini terakhir ya. Kalau tidak selesai ya, cerai ya. Kalau kamu begini lagi. Itu lebih dari Tuhan, saudara. Gak ada orang yang sempurna. Kita semua sedang diproses. Amin Bapak Ibu. Next. Jadi Tuhan tuh komplit sudah. Menebus roh, menebus jiwa, menebus keluarga, menebus kesehatan, saudara. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu, apa Bapak Ibu? Telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Saudara, kalau kita mendoakan orang, seringkali orang kalau sakit, saudara, dia gak ada iman. Kita perlu ngomong dulu cerita pengalaman, ini perlunya SDTS dan sebagainya, saudara, supaya kita tuh nangkep. Orang kalau pelayanan tanpa pengertian, nanti satu kali ketemu sesuatu, saudara akan repot. Kenapa ya? Lihat. Dan kepercayaan itu, apa Bapak Ibu? Telah memberi kesembuhan. Pada umumnya, iman itulah yang memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi kalau doain orang sakit, jangan langsung, tumpang tangan. Saudara, kita ini bukan Tuhan Yesus. Ceritakan sesuatu sampai iman dia bangkit. Pada waktu iman dia bangkit, Tuhan datang, adakah iman di bumi, maka terjadi kesembuhan. Yang percaya katakan, itu gak mudah. Pada waktu sudah lihat orang masalah keluarga, ceritakan pengalaman keluargamu. Siapa yang telah menguatkan? Siapa yang tenang saudara? Nama siapa? Yesus. Bukan saudara dan saya. Saya punya karunia kesembuhan. Tidak saudara. Tuhan yang sembuhkan kita. Tuhan yang sembuhkan setiap orang. Amin Bapak Ibu. Makanya saya bilang kita ini sedang terus menolong banyak orang miskin. Saudara, beri waktu. Tanya apa masalah mereka. Mungkin masalah keuangan. Saudara perlu cerita. Bagaimana memanage keuangan.
kemarin yang disampaikan oleh Stephen bagus banget. Ada banyak orang tidak bisa memanage keuangan. Dapat segitu, habis segitu. Saudara gak bisa memanage. Stephen jelasin. Kalau mau buka usaha, pelajari kota itu. Saudara mau buka soto ayam, di kota itu lihat soto ayamnya ada apa aja. Penggemarnya berapa. Orang ini milenial, orang tua. Itu bagus banget saudara. Next, ini ekonomi. Ya, ini dasarnya di sini. Ia sendiri, Tuhan Yesus, apa Bapak Ibu? Telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi pada waktu Tuhan disalib, saudara, semua dosa kita dipikul. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Artinya apa saudara? Tuhan berkata, jangan sia-sia lah nak. Aku sudah korban buat kamu. Kamu jangan jatuh bangun dalam dosa lagi. Saya dulu tiap hari berzina. Tuhan berkata, aku sudah ampuni. Aku sudah tebus dosamu. Saya gak perlu jatuh bangun dalam dosa lagi. Saya tahu roh Tuhan dalam hidup saya jauh lebih besar. Halo? Amin Bapak Ibu. Bukan cuma itu, Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Halo? Alkitab saya sama dengan Alkitab saudara apa? Telah sembuh. Ini gak gampang saudara. He himself carried our sins in his body. Yang saya paling senang bawa saudara. Our instant healing flow from his wounding. Kesembuhan kami yang apa Bapak Ibu? Yang apa Bapak Ibu? Instant Tuhan tuh gak pengen lama-lama Bapak Ibu. Kalau engkau percaya, engkau akan nikmati anugerah Tuhan. Amin. Ngomong tuh orang bayar, ngomongi wong bayar saudara. Saudara ngomongin orang, kena saudara, salah, saudara berdosa. Lebih baik memperkatakan firman Tuhan. Ada banyak kuasa mengalir dalam hidup kita. Yang percaya, katakan. Yesus sendiri telah memenanggung mikul dosa dalam tubuhnya. Kesembuhan kami yang instan Tuhan sudah oleh telah mengalir dari apa Bapak Ibu? Luka-lukanya, bilur-bilurnya. Itu dipecut loh. Sudah kalau nonton film The Passion, aduh saya gak tahan. Saya bilang, Tuhan penderitaanmu begitu rupa. Saya baru ngerti kenapa Tuhan stres. Karena dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, bukan karena penderitaannya. Karena takut saudara dan saya tidak menikmati. Tuhan tidak berjanji, saudara tidak bisa kena corona. Seandainya kena, Tuhan pasti sembuhkan. Halo? Asal nurut caranya. Jangan pakai kebenaran diri sendiri. Mazmur 91 Tuhan berkata, tulah itu menjauh, tidak mendekat. Artinya orang bisa tidak kena. Tapi yang kedua, kamu kena jerat burung tapi engkau dilepaskan. Artinya kena tapi disembuhkan. Saudara, corona nanti saudara akan seperti flu biasa. Sungguh saya mau beritahu. Jangan sampai paranoid. Tapi kita gak mau ngawur. Tuhan tidak memberikan ketakutan buat saudara. Yang percaya katakan. Tapi jangan ngawur. Super prokes. Next. Ekonomi. Baca bersama saya. 2-3. Karena kamu, apa Bapak Ibu? Telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini pertukaran Bapak Ibu. Yesus bisa lahir, dia pilih hotel. Bisa dimiliki, dipunya Kim Ham, bisa. Dia bisa pilih hotel dimanapun karena dia raja. Tapi dia rela miskin supaya engkau tidak miskin. Amin Bapak Ibu. Kita kaya bukan untuk memperkaya diri. Sudah tahu tiap hari kita menolong banyak orang dengan pembagian sembako. Sekarang kita lagi berdoa.
untuk kita mau ke NTT, ke Bima. Banyak orang yang susah. Kita gak bisa cuma datang doain. Kita mesti bawa sesuatu. Dan itu tanpa duit gak bisa, Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengajar saudara kaya untuk memperkaya diri. Saudara bayangin, sekian miliar kita keluar duit untuk orang-orang miskin. Padahal pembangunan tidak jalan, tidak dibangun. Ada yang pernah bilang sama saya, Pak, kenapa buat nolong orang miskin? Pembangunan belum selesai. Saya bilang, orang miskin sekarang lagi dibutuhkan. Pembangunan nanti bisa nyusul. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti Bapak Ibu? Tuhan sudah membuat itu buat kita. Makanya saya hari ini, saya tadi ngobrol dengan seseorang. Seorang yang punya panggilan kings atau priest, itu harus lihat. Kalau panggilanmu kuat kings, sudah saudara, lepaskan. Artinya lepaskan itu fokus ke kings, ke bisnis. Minta hikmat Tuhan, bagaimana sedot kekayaan bangsa-bangsa, supaya kita bisa menolong banyak orang-orang miskin. Supaya kita bisa ke Afrika. Afrika itu banyak slum area orang-orang miskin. Kita semua sudah pernah ke Afrika. Saya di Afrika gak tahan, saudara. Lihat baunya. Saya bilang, kenapa? Saya 3 bulan tidak mandi. Waduh. Itu gak gampang, saudara. Makanan mereka seperti itu. Kalau gereja kita mau kaya gampang, Bapak Ibu. Semua ini bukan karena kita. Ini anugerah Tuhan. Saya pengen beli yang murah. Beli LED yang murah. Cari yang murah. Orang dengar, Pak, saya mau bantu, saya mau transfer. Yesus miskin supaya engkau tidak miskin lagi. Amin, Bapak Ibu. Nah ini kalau saudara ini tidak kuat, engkau belum mengenal kasih karunia. Itu membuat saudara tertekan. Cara bisnismu seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Yesus sudah miskin buat saudara supaya engkau tidak miskin. Yang percaya katakan, bilang Tuhan, aku mesti kerja apa? Aku mesti bisnis apa Tuhan? Tanya. Tolongi Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Apa yang aku kerjakan? Aku mau hidup jadi berkat. Aku mau nolong banyak orang. Sekolah kita, saudara, ada dari awal tidak profit oriented. Saya tahu kita akan menolong banyak orang yang tidak mampu. Tiap bulan gereja mesti bantu untuk sekolah. Awal sekolah kita udah berapa tahun ya, di 8 tahun ada ya. Itu dulu, saudara, pertama kali buka AC semua. Gak ada sekolah kita pakai AC. 12 tahun. Kita berikan yang terbaik. Saya bilang jangan guru-guru ada yang keluar. Saya bilang usahakan jangan ada guru yang sampai keluar. Gimana caranya kita bisa gaji mereka? Kalau mikir untung, kita gak pernah lakukan itu, saudara. Ini ekonomi. Kalau panggilan saudara priest, fokus jiwa-jiwa. Ini kerja sedot kekayaan, uangnya untuk jiwa-jiwa. Saya percaya kings and priests akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ada yang panggilannya dua. Kayak Paulus, priest and kings. Ada yang cuma kings, ada yang cuma priest. Percayalah, Tuhan sudah buka jalan. Halo, bukan akan ngomong, Tuhan Yesus sudah buka jalan. Aku percaya kemiskinannya membuat aku kaya untuk jadi berkat buat banyak orang. Yang percaya, katakan next.
Saudara, itu sebabnya kalau Tuhan sudah tebus roh, tebus jiwa, tebus keluarga, tebus kesehatan, tebus keuangan, apa yang saudara harus lakukan? Alkitab berkata Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, apa Bapak Ibu? Telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Makanya saya mau beritahu saudara, kalau penginjilan jangan takut. Kita main cantik tapi jangan takut. Halo? Yang percaya katakan. Dulu saya pernah sudah diadili. Tokoh-tokoh hebat di Temanggung. Wah, Kapolres segala macam diadili. Kamu mengkristenkan? Saya bilang tidak. Tapi saya sedikit pun saya gak takut. Saya bilang saya tidak mengkristenkan. Saya hanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah cerita tentang Kristen. Berapa kali saya mau dibunuh, saya tidak takut. Karena saya tahu, kuasa Tuhan berikan bukan hanya dari Bapa ke Yesus. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa. Aku akan memberikan kuasa, tapi apa aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga kamu tidak akan membahayakan, tidak akan ada yang membahayakan kamu. Saudara, kalau kita takut mati, malah cepat mati. Kalau kita tidak takut mati, Tuhan berkata, aku akan memberikan lebih. Yang percaya katakan, kamu yang tidak punya, apapun dia ambil. Kamu yang punya iman, engkau akan diberi lebih. 5 talenta jadi 10. 2 talenta jadi 4. Yang 1 tetap 1. Tuhan berkata, lebih baik aku ambil. Aku berikan kepada yang 5. Percayalah saudara. Ini hari-hari ajaib. Hari-hari 3-4 tahun yang ajaib. Untuk kita bisa menolong banyak orang. Diselamatkan seutuhnya. Yang percaya katakan, rohnya diselamatkan, masalah jiwanya diselamatkan, mendoakan kesehatan tubuhnya, mendoakan, saudara kita tuh pertolongannya holistik. Ada orang yang, siapa tuh namanya yang di desa mana, yang perlu dioperasi. Tuhan bilang, tidak, ini bukan doa. Ya kita bawa ke rumah sakit. Kita operasi. Anaknya sembuh. Dia senang, dia bilang, siapa? Itu lo gereja itu, itu lo gereja itu. Saya bilang tidak, yaitu Yesus, Yesus. Saya ingin saudara Tuhan Yesus diperkenalkan kepada banyak orang melalui kehidupan saudara dan saya. Yang percaya, katakan. Lihat Bapak Ibu Markus 16. Apa yang harus kita kerjakan? 2-3, baca. Mereka pun pergilah memberitakan apa Bapak Ibu? Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan signs and wonders. Belum tentu signs and wonders itu artinya lengkap sudah. Yang penting ada penyertaan Tuhan. Sudah akan melihat penyertaan Tuhan. Waktu saya nginjil di China, semua keluar duit sendiri, apa sendiri, saya ditangkap sudah tahu. Itu borgol sudah saya lihat. Aneh saudara, itu mujizat terjadi kapan? Pada waktu saya rela loh. Saya bilang, aduh Tuhan, pertama saya ngomong, kok di Alkitab Petrus masuk penjara? Kok di Alkitab kok sekarang Petrus ya mlebu penjara? Aku ngomong itu sudah dalam hati. Loh, kok ngomong-ngomong sih Tuhan? Gitu. Tapi tahu-tahu saya bilang, ya sudahlah Tuhan. Asal 1,5 miliar Cina diselamatkan, kok tahu? Aku datang ke Cina, aku tidak cari duit, keluar duit, capek, kasih duit ke pendeta-pendeta miskin. Sekarang aku ditangkap. Saya ngomong, aku rela. Saya ngomong saudara, yang penting tolong Tuhan, 1,5 miliar jiwa diselamatkan. Begitu saya rela saudara, itu tenang sekali. Alkitab berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itu saya alami sudah. Begitu saya tenang sudah, saya bilang, ya udah Tuhan,
Cuman aku cuma Tuhan berikan kemampuan karena imigrasi sudah bilang, kamu di penjara 3 hari, serta 3 hari deportasi. Dan jangan pernah injak Cina lagi. Pada waktu dia ngomong jangan pernah injak Cina, saya sedih sekali saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya. Berkali-kali saya kalau ke Cina, saya ogah-ogahan. Saya bilang, ampuni saya. Saya sedih saudara. Kalau diundang ke Amerika enak, diundang ke Australia, ke Eropa enak saudara. Ke China, ke daerah-daerah mereka, saya gak suka. Makanannya saya gak suka lagi. Saya bisa sedih sekali. Saya langsung, Tuhan ampuni saya. Pada waktu kita minta ampun, Tuhan langsung mengampuni. Saudara percaya? Langsung terjadi mujizat. Tahu-tahu ribut sendiri saudara antara imigrasi dengan bagian intel. Ribut. Saya gak ngerti, cuma sang-sang-song. Ngomong apa sih? Saya cuma doa saya bahasa roh, Tuhan, Tuhan. Saya ngomong, dalam nama Yesus keluarkan aku dari penjara. Tidak, saudara. Saya cuma Tuhan, tolong Tuhan. Aku ngucap syukur Tuhan. Ini mereka lagi ribut, aku gak tahu ngomong apa. Saya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saya ngomong, tahu-tahu imigrasinya. Oh, saya simpulkan. Ternyata kamu ngumpulin orang-orang kaya di Shanghai, kamu mau minta bantuan duit dia. Itu mengejutkan saya. Selalu mujizat yang mengejutkan kita. Yang percaya katakan? Gara-gara dia lihat sekolah kita dibakar. Oh, kamu bilang minggu mau ngomong soal sekolah. Oh, kamu mau minta bantuan ya. Lain kali kalau minta bantuan jangan seperti ini. Saudara lihat siapa yang buat kalau bukan Tuhan. Nangkap Bapak Ibu? Pada waktu saya rela. Oke, kamu pulang. Lain kali kalau minta bantuan duit jangan seperti ini. Saya gak bisa duit. Makanya saya cuma ketawa, saya senyum. Ngangguk, saya dosa sama Tuhan. Geleng-geleng melebu penjoro. Ya aku cuma senyum. Saudara, mujizat masih ada. Saya mau beritahu. Yang percaya katakan, beritakan Injil, jangan takut. Jangan takut, saudara. Kita mau tolong orang. Kita mau tolong orang. Yang sepakat, katakan, tanda-tanda menyertai. Ngomong bersama saya, maka saya pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ayat terakhir. Saudara, ayo baca bersama saya 2-3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Apa? Ayo baca bersama saya 2-3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu, saudara tahu kuncinya di sini. Kalau saudara tidak merasa sudah terima, enggak bisa diberikan. Ini namanya ilmu. Pekewuh. Rikuh pekewuh. Saudara sama Tuhan tuh harus begitu. Kalau ketemu Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah tolong suami saya. Suami saudara hidupnya gak keruan. Terima kasih ya Tuhan, aku percaya Engkau sudah jamah suami saya. Ketemu lagi, terima kasih Tuhan, Tuhannya belum jamah. Saudara ngomong sudah, ya wis tak jamah. Halo? Nangkep Bapak Ibu? Tadi pagi ada ini sampai orang yang tadi dengerin khotbah saya, dia ngomong, itu bahasa Inggrisnya apa? Aversion kalau gak salah. Itu rikuh pekewuh. Saudara coba, kalau anak saudara ketemu, Papa mana? Katanya Papa janji. Mana janjinya? Mana? Lama-lama bapaknya sebel saudara.
Tapi dia ketemu, "Pak, thank you ya, Pak. Thank you ya, Pak." "Apa?" "Oh, kan Papa sudah janji. Aku percaya Papa kasih." Saudara bisa ngerti gak? Kalau bapaknya digituin terus saben ketemu, "Mah, thank you ya, Mah." Ngerti Bapak Ibu? Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Karena itu aku berkata kepada kamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu, apa Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih Tuhan, kau sudah jamah anak saya. Terima kasih Tuhan, kau sudah sembuhkan. Jangan, kapan? Kapan jari ini? Mana Victor? Firmanmu? Mana? Itu nyebelin saudara. Saudara, percayalah Tuhan kita sangat ajaib. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba jangan terlalu banyak minta. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Pekerjaanmu kau diberkati. Belum laku ngomong. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkati. Yang percaya katakan. Jangan kapan kau berkati. Kapan kau tolong. Terima kasih. Engkau sudah menolong kami. Mari yang percaya kita bangkit berdiri.